kita selalu dengan arah strategis. Ini selalu dengan arah strategis, artinya harus sesuai dengan bisnis plan-nya, harus sesuai dengan visi misinya. Jadi kalau tidak sesuai dengan bisnis plan itu berarti menyimpang. Gitu. Jadi apa saja yang akan jadi tujuan urgensi informasi dan tren kinerja yang efektif. Jadi status tindakan dan tinjauan sebelumnya. Ya. Jadi biasanya ada tindakan sebelumnya apa sih gitu ya? Sebelum masuk ke sini. Ada perubahan nggak masalah internal dan eksternal? Biasanya karena ada misalnya di perusahaan akan mengadopsi atau implementasi ISO 14.000 misalnya, atau ISO 27.000 misalnya, atau ISO 22.000 dan sebagainya. Yang tadinya ada terus ditambahin lagi itu perubahan. Kemudian kepuasan pelanggan dan umpan balik pihak yang berkompeten. Jadi survei kepuasan pelanggan dan mungkin nah, kita ada penilaian supplier ya. Kemudian kinerja proses dan kesesuaian produk atau layanan. Jadi proses kita yang kita amati kesesuaian produk atau layanan. Jadi artinya produk itu berapa persen kinerjanya? Misalnya produk itu bisa 80%, artinya 20% loss. Masih masih kurang bagus. Loss berarti kan dibuang. Loss itu adalah kalau dalam suatu bisnis itu sudah diuangkan. Ya. Satu bulan mungkin loss-lossnya misalnya 20% itu tinggi sekali kalau diuangkan. Contoh apa apa yang disebut loss? Biasa lembur, biasa overproduction, salah setting, misalkan ganti material, defect tinggi, kegagalan proses tinggi, itu kan ketidaksesuaian dan tindakan korektif. Kemudian pemantauan dan pengukuran hasil. Kemudian hasil audit, kinerja penyedia eksternal, cukupan sumber daya, efektivitas tindakan pada risiko peluang dan peluang untuk perbaikan. Nah, ini adalah didiskusikan. Jadi keputusan dan tindakan ada peluang perbaikan, peluang untuk perubahan, ya, kebutuhan sumber daya. Persiapan dan pelaksanaan tindakan manajemen. Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen pada interval terencana untuk menjamin keberlangsungan. Kesesuaian, kecukupan, dan keselarasan dengan arahan strategis dari organisasi. Tinjauan harus memasukkan penilaian terhadap peluang untuk peningkatan, kebutuhan untuk perubahan, dan sistem manajemen mutu, yaitu kebijakan mutu target. Nah ini, biasanya kebijakan mutu ada yang dirubah ya. Biasanya kalau dirubah sering itu kebijakan mutu yang nggak stabil. Kebijakan mutu biasanya 5 tahun sekali ganti atau berapa tahun. Kalau target, target ya setahun sekali kan. KPI ya, KPI pasti harus ada. Persiapan tinjauan manajemen. Jadi satu agenda yang akan di sirkulasinya agendanya dulu sebar dulu. Anggota agar mempersiapkan data atau hasil untuk disajikan. Jadi masing-masing departemen harus ada datanya. Pegang, tapi hal ini termasuk menyajikan KPI, indikator kinerja kunci atau key performance indicator dalam grafik atau teknik statistik. Menjamin keterlibatan manajemen puncak. Eh, top manajemen harus hadir. Ini kalau nggak hadir ya percuma. Siapa yang mutusin? Kalau di tempat Ibu Rahmita, gimana? Manajemen reviewnya seperti apa?
Halo, Bu Rahmita. Halo? Pak Adit, gimana Pak Adit? Di tempat kita setahun satu kali, Pak, bulan pertengahan, bulan Juli. Yang dibahas apa saja biasanya? Yang dibahas terkait mungkin ada isu-isu yang terbaru sama target dari perusahaan itu juga, Pak. Apakah seperti tadi ini? Ya tadi. Oke, nanti kita teruskan ya. Ada input management review soalnya ini harus dibacakan ya. Oke. Manajemen pusat harus meninjau masukan yang management review bisa masuk ke dalam continuous input. Ini adalah workflow aja. Sebagai urutan. Oke. Kemudian ada catatan audit. Jadi catatan program audit, jadi ada lingkup dan tujuan program audit yang terdokumentasi. Risiko program audit, hasil tinjauan efektif program, catatan hasil audit, bisa audit plan, laporan audit, laporan ketidaksesuaian, laporan tindakan koreksi. Ada audit note, hasil verifikasi. Kalau audit note, Ibu ada pakai audit note nggak, Bu? Maksudnya temuan yang nggak kita naikin jadi priority gitu ya, Pak? Jadi maksudnya audit note itu adalah lembaran yang kita sebagai sebagai catatan-catatan. Oh, kalau di kami, Pak, itu masuknya ke additional notes sih, Pak. Jadi Oh, additional. Oke. di bawah temuan kita itu misalnya ada beberapa hal temuan high, medium, low gitu. Nah, kalau Iya. misalnya ini hanya terkait notes atau perlu kita bawa di closing audit untuk mengingatkan reminder untuk kedepannya gitu ya, Pak. Yang kita tidak naikkan sebagai priority, kita sebutnya di sini additional notes, ada notes tambahannya gitu. Yang concern dari audit, tapi mungkin ini jatuhnya sekedar remind gitu. Iya, oke. Okay. Oke. Okay. Kalau verifikasi audit ada nggak buat itu? Maksudnya hasil verifikasi itu setelah audit selesai gitu ya, Pak? Iya, ada nggak form verifikasi verifikasi gitu? Kalau form verifikasi sih enggak, kita jatuhnya habis ngaudit itu ada yang namanya follow up, Pak. Follow up checking. Kalau Oh, follow misalnya up. dari hasil audit kita ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Nanti kan ada deadline-nya tuh, Pak. Tanggal perbaikan kesepakatan antara auditee dan auditor. Nah, itu nanti kita akan lanjutkan ke namanya follow up checking gitu. Nanti follow up-nya dia deadline tanggal 12 misalnya. Nanti tanggal 12 itu kita tagih, Pak. Sudah selesai diperbaiki belum? Sudah sampai mana? Oke. Apakah sudah beres, dibetulkan, dan yang lain gitu sih, Pak. Oke. Jadi artinya ya sama ya sebagai verifikasi sebenarnya verifikasi. Oke. Ini juga ada catatan personal yaitu evaluasi kompetensi dan kinerja auditor. Ini penting juga evaluasi. Ya. Seleksi tim audit menjaga dan meningkatkan kompetensinya. Jadi untuk membuat suatu kompetensi auditor kita perlu ada istilahnya form evaluasi auditor gitu ya. Mungkin kalau memang belum ada ya mungkin perlu dibuat gitu ya, Mbak ya. Baik, Pak. Kalau di tempat Pak Aditya ada evaluasi auditor nggak, Pak? Oh, saya kurang tahu, Pak. Soalnya dari yang ngurus itu biasanya tim MR-nya sih, Pak. Oke, nanti boleh ditanyakan aja. Kalau misalnya belum ada evaluasi auditor, Bapak siapkan form evaluasi auditor. Evaluasi auditor nanti isinya
kira-kira misalnya ketepatan waktu, cara menyampaikan, bagaimana penyelesaian pertemuan, ya. Oke. Terus ada beberapa item yang dalam aturan ISO 19.011 itu ada. Jadi hal-hal yang perlu dinilai oleh untuk auditor. Kira-kira seperti itu ya. Oh, baik, Pak. Jadi nanti bisa Bapak juga bisa tahu auditor mana yang ada kelemahan. Bisa juga menggunakan scoring, bisa terserah dengan seperti apa. Jadi kemudian ada notnya ya, catatan sebaiknya dipelihara untuk menunjukkan implementasi program audit sudah terpenuhi. Kemudian ada cek pemeriksaan ya. Jadi dalam manajemen program audit, pengawasan dan peninjauan program audit itu masalahnya adalah penerapan program audit sebagai dimonitor dan ditinjau pada internal waktu yang artinya kita ada review. Biasanya mereview ini sebelum melakukan manajemen review. Jadi kita harus ada review review internal untuk program audit. Nah, hasil review itu sebaiknya dilaporkan ke manajemen puncak, ya. Artinya sebagai input agenda manajemen review.